kalian bisa tebak gak Kak Rio yang mana? Dia yang di tengah itu loh yang paling bisik. Terus ini pertama kali dia sampai rumah. Aku shock banget karena aku gak nyangka kalau dia sekecil itu. Terus dia masih bingung-bingung gitulah. Nah ini pertama kali dia dibawa ke Wolf. Dari yang tadinya sekecil ini, sekarang dia udah segede ini loh. Perbedaan waktunya 5 bulan tuh. Terus dari kecil Kauri juga suka tuh taruh tangannya di air gitu. Selain itu dia juga manja banget sama papiku dari dulu. Itu dia lagi menikmati belirap guys. Oh iya, ini boneka pertama dia. Dari yang tadinya dia segede bonekanya, sekarang dia udah lebih gede. Terus mainnya menyiksa gitu. Nah ini tuh Kauri lagi bete guys, karena dia tuh dari dulu gak suka dikandangin. Akhirnya gara-gara kasihan ya udah deh dia dibolehin buat naik tidur di kamar sama aku. And Kauri tuh gak pernah diajarin naik tangga loh. Dia bisa sendiri gara-gara waktu itu dia gak mau sendiri di bawah. Terus dia berusaha buat nyamperin. Dia tuh bandel banget dari dulu. Tapi Kauri tuh bener-bener mengubah hidup sih.